masih single. Single dong. Ceritanya di sini. Jangan batuk, ada orang lagi rayu. Eh kuntil, diam dong. Kadek. Hey, ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Sendiri yang kena cacar terus bekasnya nggak hilang. Nah, caranya gimana? Dilaser ke dokter. Mahal. Nggak usah. Ada jagung di rumah, jagung muda ya. Di tumbuk. Parut. Nah, diparut ya. Terus airnya dibuang, jadi tinggal ampasnya. Nah, ini ya. Mana? Coba sini lihat. Mana sih, Bu? Ibu ada? Ada yang nah ini. Sini, Bu. Sini. 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 Iya. Jadi ibunya masuk TV. Ibunya masuk TV. Masuk TV dong. Jadi gini. Masuk ya, anak orang mau kemana? Bukan anak orang, ini ibu orang. Enak aja nih. Jadi Abi nuntunnya kayak bocah. Iya benar, kecil banget si ibunya soalnya nih. Lihat, ini kan bekas-bekas cacar ya, hitam-hitam. Nah, jadi dibalurin aja tuh jagung. So. Oh gitu. Ya, dibalurin. Kayak kita lagi luluran, Jeng. Nah, dibalurin tuh. Ya, nanti didiemin selama 30 menit. Kalau ini terus-terusan, insya Allah nanti cantik ya. Insya Allah ya. Iya, tuh gitu, oke. Diemin 30 menit coba, ya. Oke, makasih Bu ya, silakan kembali. Dilap dong. Nanti aja, nanti. Oh, nanti. Udah gak apa-apa, biarin. Biar meresap ya. Nanti gurunya marah loh. Kelas nanti dia gimana? Itu emang beneran, tips ini emang bisa dicoba di rumah. Gak ada yang bohong sama sekali. Nah makanya, Jeng yang di rumah kalau punya tips seputar kesehatan atau kecantikan bisa kirim ke sini. Ya. Serasi @_. Nah, terus daftar nanti di emailnya juga ya. Pasang fotonya juga nanti kita akan telepon. Siapa tahu bisa masuk TV itu kayak ibu yang tadi untuk menyampaikan tips dari Serasi. Itu dia tips dari Serasi yang makin keci. Nah, balik lagi ya ke Pak. Oi. Pak! Oi! Ya elah. Semangat lah. Yan! Tuh ya, diam! Emang sengaja ini. Pilih ya bintang tamunya, kayaknya yang satu pendiam, yang satu cekakakan. Beda banget. Tapi cari duitnya bener-bener sama. Bener-bener sama di dunia entertain, di perfilman juga, di persinetronan juga. Ya kalem. Kalem banget. Kayak lembu. Iya. Lo yang ngomong loh, Pak. Orang ganteng gitu kayak lembu. Kok iya bener iya. Kenapa dia kalem depan lu, depan gue enggak. Masa sih? Ganas. Iya, ganas. Berarti kalau dipikir-pikir ya, Pak Omas udah tahunan ya, Pak, di dunia entertain ya? Udah lumutan. Nah, tapi selalu cekakakan. Enggak juga sih. Pernah emang jadi lembut? Hah? Pernah jadi lembut? Ya tergantung guanya juga sih, kalau gue lembut ya lembut. Cuman orang bingung kalau gue lembut. Kayaknya bukan lo ya, Pok? Enggak juga sih, kalau muka gue berubah tadi bukan gue kali. Enggak tanya apa Tamara Bebangkis apa... Tamara Bebangkis? Bebangkis. Tamara tuh blazer. Nah itu maksud gue begitu. Kan bibir dia, bibir gue beda. Iya. Ini Tamara, ini bibirnya Angelina Jolie. Nah. Polan. Tapi sebenarnya kan, Pok. Kan banyak duit, kenapa enggak, sorry ya bukan gimana, maksudnya di, apalah di operasi. Diapain? Wah jangan, kita ini Allah membentuk muka gue kayak gini pasti ada untungnya, nah, gitu ada kelebihannya. Ntar kalau gue berubah, mana Desi Ratnasari, mana Omas, kan begitu ribet. Yang bener padahal ya, nih karena apa, kenapa Jeng? Bibir seksi ya, yang penting kulingan banyak katanya begitu. Masing-masing punya rezekinya Bu, yang pendiam ada rezekinya, yang cekakan begini ada juga rezekinya. Nah coba silakan berdua ke depan, yuk sini. Pak Omas. Ayo Yayang. Yayang Dewan, sini aja lu. Ayo Yayang gak gini, iya. Ini malu. Kagak dia mah jujur. Oh jujur tuh. Tapi gini Jack. Kenapa sirik aja nih, Nek? Sirik aja. Kenapa gue cemburu? Gue mah anak. Diajak aja. Oh, mas kawin.
nih siapakah pendamping Oma selanjutnya gitu. Waduh. Tuh. Ntar gampang deh. Gampang ya. Gampang. Ini latihan dulu makanya. Ini udah ada nih. Iya. Tampangnya seperti ini. Makanya latihan dulu. Oh gitu. Ada aja lu. Tampangnya gosok deh gosok. Makanya latihan dulu. Kan udah latihan lama gak apa? Ngerayu kan. Hah? Udah lama gak ngerayu. Jadi biar gak lagi. Kasih pantun. Benar. Ayo kasih pantun. Kasih pantun atau ngerayu biar dapet. Empok mah harus dapet lagi kalau... Gue bilang sih. Lu lemes amat ya ngomong. Ayo ya, latihan ya. Pantun. Rian, senyum dong. Lu banyak masalah banget hidup lu kayaknya. Iya, ya, oke. Tentu dong dia. Yuk, coba. Paling enak makan sekutu. Demen nih gue nih. Demen aja ya lu. Ayo, terus pak. Terus. Coba. Rian. Lebih enak makan buah melon. Wess. Apa lagi? Mikir. Rugi ya kalau deket orang ganteng. Kenapa? Jadi bingung gua kalau deket orang ganteng. Si Delon emang ganteng. Terus endingnya? Endingnya ya begitu aja deh. Merah lo mukanya Oma tuh. Kirain Oma tuh sama cowok udah bete gitu. Hah? Karena kan pernah sakit hati. Enggak juga kalau gua sama bete emang tergantung. Keadaan sih kalau gua ngomelin anak gua bete. Pak, ngomong ke Pak, apa Pak? Apa, nah, gitu. Sekarang Pak rayu aku dong, ya, Pak. Tuh. Oh, ya. Udah ya, kan orangnya kan diam. Pengen tahu kalau ngerayu cewek gimana gitu. Ayo, Dek, dalam dikit ayo. Rayu. Ayo. Rayu. Ya kan gua pengen tahu. Kan kalau di sinetron dia jago main rayuannya. Iya. Di sini kan jago. Sinetron kan ada skripnya, rayu gampang. Ayo. Dari pikirannya sendiri, oke? Iya. Oke. Tapi gini emang, kalau lenong atau apapun emang enggak ada skrip kan dari pikiran sendiri. Nah, kalau sinetron mah ada skrip terus. Iya. Jalan-jalan ke Tanabang gitu. Terus Tanabang banyak baju. Ibu mau belanja. Gua tukang jualan ada di sini. Oke, Rayu. Mulai Rayu. Oke. Melon. Oke, mulai. Iya. Siap. Yuk, coba. Ayo. Udah, biarin. Ibu-ibu dengerin ya, yang khusyuk ya. Dengerin ayo. Kayak pengajian gitu. Di mana-mana biasanya orang Asri. Kan enggak biasa pakai Asri ini orang mau ngerayu kok. Iya. Ayo. Nah, nih coba. Sik. Di mana-mana orang selalu kalau misalnya ngerayu cewek selalu jongkok biasanya. Selalu jongkok kasih. Lampunya romantis. Harry. Romantis. Ngungkapin perasaannya gitu. Iya, oke. Tapi gue bikin gaya yang berbeda. Jadi gue berdiri di atas bangku rayunya. Wah, buset parah itu. Jangan ngamuk. Oh, orang selalu ngamuk. Sekarang beda sekarang ya. Coba kita lihat ya. Oke, coba Rayu ya. Gak apa-apa Delon, ayo Rian. Keren baca begitu. Cewek polkadot. Lagu romantis, Harry. Cewek polkadot. Romantisnya romantis. Lu masih single? Ceritanya di sini. Jangan batuk, ada orang lagi rayu. Kuntil, diem dong. Ini habis nyuri di tangga sebelah. Ya, masa kasih ngembang boleh nyolong. Kirain beli. Wangi deh. Ketek gue. Museng, ini asem baunya. Ini bunga, pertanda bunga warna pink, kasih sayang. Terima. Ini belum selesai. Oh, belum selesai. Belum panjang kayak ular keket. Belum selesai. Oh, belum selesai, oke deh. Warna pink, kasih sayang. Ini, saya mas. Boleh nggak bunga ini diantar ke cewek saya di rumah? Syarat. Aduh, sakitnya. Aduh, ini ada apa? Ntar ya tunggu ya. Nih, Polan masak apa? Tapi sebelumnya Pak Omas, Mas Tur nih adiknya. Mirip ya? Mirip kan? Beda kali. Beda aja katanya. Sini, Polan. Udah. Kalau dia giginya doang mancung, ini gak kemancung. Iya. Mas Tur juga mancung. Itu namanya Opi. Opi kumis? Bukan.
Enggak, dia enggak botak. Kalau lurus botak. Iya, teman-teman. Ya, Pi, halo. Halo, Pi. Pi. Udah sini, masak apa nih? Masak apa nih? Apa? Udang paprika. Udang paprika. Udang paprika. Asal tahu saja ya, paprika ini bagus untuk oksidan. Jadi bikin kulit lebih baik. Tahu oksidan? Antioksidan tahu. Tahu. Apa kok? Si Jidan kan? Enak aja si Jidan. Jidan mah itu bola. Lah iya. Antioksidan buat kulit. Oh gitu. Kan Jakarta atau kota-kota besar Indonesia kan banyak banget itunya. Racun. Oh. Asep segala macem ya. Makan paprika juga. Makan paprika biar antioksidannya. Jangan langsung pak. Jadi diolah dulu. Tapi ngomong-ngomong nih ya, Thomas. Pak Omas ini pinter masak loh, serius. Iya. Pak Omas pinter banget, Polan. Iya, Pak Omas kalau di rumah masak ya. Iyalah, kalau masakin anak siapa yang mau masakin? Iya, benar. Gak boleh pembantu melulu. Bagi sekarang jarang yang bisa masak. Itu perempuan idaman banget. Benar. Mau gak sama Pak Omas? Mau. Gue ke toilet dulu ya, bentar. Kok ke toilet sih? Lu kira gue sama sama toilet? Ya. Bukan kayak gitu maksudnya. Tapi benar, Pak Omas itu kantin anak sekolahnya masih. Masak masih sebelum syuting.